Pemirsa, Bank Sentral Filipina memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Inflasi yang turun kembali ke kisaran target Bank Sentral Filipina menjadi dorongan untuk melonggarkan kebijakan moneter. Bank Sentral Filipina memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Inflasi yang turun kembali ke kisaran target Bank Sentral Filipina menjadi dorongan untuk melonggarkan kebijakan moneter. Gubernur Bank Sentral Filipina Eli Remolona mengatakan kesamaan risiko prospek inflasi condong ke arah penurunan untuk tahun 2024 dan 2025. Hal ini merupakan pertama kalinya Bank Sentral memangkas suku bunga sejak November 2020 pada puncak pandemi COVID-19. Bank Sentral telah menaikkan suku bunga sebesar total 450 basis poin antara Mei 2022 dan Oktober 2023 untuk menahan inflasi. 13 dari 24 ekonometris memperkirakan suku bunga acuan akan tetap stabil pada 6,5% dan 21 lainnya memperkirakan penurunan sebesar 25 basis poin. Keputusan kebijakan tersebut mengikuti data pekan lalu yang menunjukkan ekonomi tumbuh 6,3% pada kuartal kedua dari tahun sebelumnya dan inflasi tahunan telah meningkat menjadi 4,4% pada bulan Juli di atas kisaran target Bank Sentral sebesar 2 hingga 4% untuk tahun tersebut. Berbagi sumber, IDX Channel.